Gak apa-apa, gak apa-apa. Momen artis Sandra Dewi minta izin kepada hakim untuk bertemu Harvey Moise usai persidangan viral di media sosial. Dalam video, Sandra Dewi dan suaminya tersenyum bahkan berpelukan sambil menepuk pundak satu sama lain seolah ingin saling menguatkan. Hal tersebut lantas membuat yang menyaksikan menjadi terharu, bahkan hakim pun tersenyum haru dengan kejadian itu. Momen viral itu tuai beragam komentar, termasuk hakim yang dianggap baik telah mengizinkan kedua pasangan tersebut untuk bisa sekedar saling melepas kangen. Diketahui, pada Kamis 10 Oktober 2024, Sandra Dewi memenuhi panggilan untuk menjadi saksi suaminya di meja persidangan. Silakan, gak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa.